tuh mulai mengeluarkan itu asap putih turun tuh arah barat daya. Nah, udah sampai bawah itu. Nah, kruwel 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 ya, turun itu sampai bawah. Jam 16 lebih 21 menit nih, mengeluarkan kruwel kruwel kruwel. Ini di atas menara pandang 6 kilo dari puncak Merapi, masih titik aman. Yanto, Menara Pandang, Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Selamat sore, ini jam 16 lebih 27 menit, visual Sungai Boyong, banjir kecil, tuh lahar dinginnya keluar, tuh visual lahar dinginnya keluar kecil. Tuh, banjir lahar dingin kecil. Jam 16 lebih 27 menit nih, Sungai Boyong banjir kecil. Tuh, lahar dinginnya terbawa gerus air dan pasir-pasirnya. Tuh, ini di tebing Sungai Boyong, antara jarak titik aman dari puncak Merapi 6 kilo. Visual Sungai Boyong hari ini banjir kecil, hujan dari jam 15 kurang 15 menit tadi sampai sekarang masih hujan gerimis. Ya, itu banjir kecil Sungai Boyong. Tuh, puncak Turgo dan visual Merapinya juga masih kelihatan cerah. Tanggal 7 hari Selasa Pahing, Desember 2021, Yanto, Kaliurang, Gadu Pandang, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih. Ya pemirsa, inilah kondisi kubah lava yang ada di sisi barat daya bentukan erupsi 2021. Yang kami pantau Selasa pagi ya, sekitar pukul 06 WIB dari Menara Pandang Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 7 Desember 2021. Tanpa di bagian puncak ini yang menghitam ya, dan guguran juga terus terjadi, guguran lava. Ya, semoga Merapi tetap aman, terkendali, adem ayem selalu, lalu memberikan berkah buat semuanya.
Ya, dari timur, Pak. Ya. Ya, ada lagi yang di sisi barat daya itu. Nah. Tuh materialnya pada ngelinding. Ambiar itu. Ya, pada ambiar ya.